Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Logistek ID, yaitu channel yang selalu membahas permasalahan laptop dan komputer tentunya ya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya. Kali ini kita akan coba mengatasi atau menyembunyikan local disk seperti ini, local disk yang tidak jelas seperti ini ya. Di sini ada local disk C dan D. Nah, dan ini sistem reserver atau ada tulisan recovery ya. Di sini penuh gitu, penuh. Ya, kapasitasnya penuh, tapi ketika dibuka tidak ada filenya. Ini itu apa? Jadi untuk teman-teman, ini nggak mau saya munculkan, bagaimana cara menyembunyikannya tanpa menghapusnya agar sistemnya aman, mudah caranya ya. Biasanya di sini ada tulisan recovery, ada tulisan sistem reserver ya, yang nggak jelas gitu, filenya penuh tapi ketika dibuka tidak ada file, ternyata itu sistem. Jadi untuk teman-teman yang mau menyembunyikan ini, file yang enggak jelas ini ya, yang tidak jelas ini, caranya mudah ya. Caranya silahkan teman-teman klik kanan pada My Computer atau disk PC ya. Maaf, buka file explorer ya, buka file explorer. Mana file explorer? Nah, ini. Nah, di sini di disk PC atau My Computer silahkan klik kanan, lalu teman-teman pilih manage ya, klik kanan pilih manage ya. Ini laptopnya agak lemot teman-teman, maaf, ini enggak pas gitu bicaranya ya. Selanjutnya teman-teman pilih disk management ya, silahkan pilih disk management. Ketika dipilih maka akan tampil seperti ini. Jadi teman-teman cari, nah ini kan yang mau disembunyikan, ini yang akan kita sembunyikan, sistem reserver. Sembunyikan tanpa menghapusnya ya, jadi sistem tetap aman. Nah ya, di sini. Jadi teman-teman silahkan pilih sistem reserver ya. Yang ini kan yang E ya, jadi pilih yang E. Silahkan teman-teman klik kanan lalu pilih change drive letter ya. Nah, lalu pilih remove. Ini itu dia akan menghapus angka huruf ya. Dia akan menghapus huruf E-nya sehingga nanti tidak akan muncul di file explorer. Nah, seperti ini. Kalau sudah silahkan close dan nanti akan hilang ya. Jadi akan normal seperti ini, yang akan tampil yaitu local disk yang kita pakai ya, kalau sistem yang tadi sudah kita sembunyikan. Seperti itulah teman-teman ya, sebenarnya bukan tutorial lah ya, info saja, semoga bermanfaat gitu ya. Maka saya upload saja, nggak apa-apa ya, daripada nggak ngupload gitu ya teman-teman ya. Oke lah teman-teman, terima kasih sudah hadir, sudah menonton ya. Jangan lupa like, subscribe channelnya. Oke teman-teman, semoga sehat dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.